cuci ngelari itu. Ya baik, saudara kembali kita lihat kepada delapan dua satu ke belakang, siapa yang sedang untuk apa melakukan kembali kita bawa silapan tersebut untuk angka tiga pada siapa satu sampai kembali kita lihat kepada alam kamera siapa yang sedang bersama Febri mengkacau merawas masuk 3-4 satu lagi kembali kita lihat apa terjadi wakil lagi Wacimau satu angka tiga sampai kaya yang tujuh kembali. Satu kembali keluar lagi-lagi mencari poin 4-5 di sana lagi-lagi 4-5 dan berpoin tiga-tiba sebentar siapa di sana kembali ke rumah Sera Ajis lagi-lagi angka tiga kemas terangkan enak seperti saja poin kembali bertambah menjadi poin 6-4 kembali konsentrasi satu kembali arah 4-12 mundur ke belakang siapa di sana lagi-lagi masih coba pacar Cimeng satu dan tiga belakang datang bola upang seri dengan teman-teman maksimal ke pelaku angka tiga upang apikah yang tujuh manis satu menangkan persatiko si kecil mungkin ingin kaya berarti itu cukup aktif lagi-lagi tangan saudara Piko seperti ada kedua pelawan melihat celah kosong jatuh kembali datang bola selamatkan angka tinggi upaya itu cukup kaya menitnya cukup aktif si pocok kemila luasa sekali melompat-lompat di udara satu dengan berkolor perut SNR Industries satu luar biasa dan berpuluh enam siapa di sana kembali ke rumah selamat terlalu pendek bagaimana satu fight kembali di al kembali di pintar jangan kalah mana kamera banyak sekali dari sini anak muda bagaimana kamera ayah luar biasa kamera wes mantap sekali konsentrasi berpulih kembali menimbang bola daripada kamera lakukan kembali ke arah depan angkat tinggi tangan anda kembali terlihat jelas mengenai duri yang begitu tajam mana terpercaya satu keuntungan kembali menjadi 7-8 nomor punggung 5 kamera siapa di sana kembali kalau bukan serang apa lagi-lagi si quicker datang pula selamatkan sang libero apa yang terjadi Piko masih diselamatkan upaya yang 7 kembali lagi-lagi sampai dari pengusuran Cimau manis sekali dengan quicker satu poin kembali bertambah menjadi 9-7 Piko mundur ke belakang Cekol Bandung satu kembali kita lihat cekolnya daripada kota Piyem Bandung ataupun cekol dengan rasa Piyem Bandung datang lo selamatkan satu sangkaran kembali pada sudut Sandi Akbar melayang-layang di utara apa yang terjadi Mon satu poin kembali mampu membawa nama besar pada kamera datang lo selamatkan out lagi-lagi satu poin kembali pertama kemana kembali 10-8 lagi-lagi 10-8 tekan-tekan sebentar 1-3 sebelah putih ke depan kita sampai 1 poin kembali bertambah menjadi 9-10 pernikahannya sangat istimewa di pernikahan daripada kedua tim satu daripada ajang pernikahan daripada surat Neng Reksa dan Azazang satu kembali lagi-lagi angka tinggi hai kita goyang keras dan berbalas kemana kembali lurus yang tersukan daripada rekan-rekan Cekol Bandung satu poin kembali bertambah menjadi 11-9
Siapa di sana kembali menerima bola timang-timang, kita lihat apa yang turut cari. Lagi-lagi semalam putih kita Pak Erwin. Angka tinggi upaka semi back. Masuk dibiarkan. Satu poin kembali bergeser menjadi 10-11. Satu detik kembali dapat pengantar menerima bola konsentrasi. Siapa di sana kembali sudah Cina. Lakukan kembali as. Lagi-lagi menjadi 12-10. Bagaimana kembali 12-10 menerima bola. Konsentrasi maksimal. Kita lihat apa yang terjadi sedang Rifa. Satu sabar kembali sudah Sandi Akbar angkat tinggi upaka. Pertandingan sudah pembagi bola Sapiko. Lagi-lagi poin bertambah 13-11. Angka tinggi umpan kali yang tujuh kembali ke belakang cepat sekali daripada Dapa. Satu poin kembali bergeser 12-13. Ini adalah pertandingan yang sangat ramai. Jual beli serangan terjadi. Laga semifinal pertama. Lagi-lagi kembali umpan kali yang tujuh kembali masih kembali angka tinggi umpan kali tujuh kembali Sandi. Kembali bergeser menjadi 13 sama. Satu dan tiga kembali 13 sama dan berpengadam. Menimak bola kembali pemain dari belakang bela. Lagi-lagi timah di sebentar. Kita lihat sepuluh lampu tiga tempat sama dan berkecepat. Ternyata bola melihat kemas kulit cek keluar. Satu poin kembali bertambah menjadi 14-13. Lagi-lagi kembali konsentrasi. Satu sepuluh lampu tinggi. Lurus 260 km per jam seperti petir menyambar di siang burung. Datang bola selamatkan angka tinggi upaka yang tujuh kembali masih ada satu sedikit saja berbahaya. Maka kembali 15-14. Laki-laki 15-14. Konsentrasi maksimal. Seperti saat kembali nomor punggung 2 timang-timang bola sebentar Piko melayangkan bola. Terlalu sesudah 15 sama. Lagi-lagi 15 sama konsentrasi. Nomor punggung 2 dilakukan kepada bola selamatkan masih bisa selamatkan usaha dari WC. 16-15 lagi-lagi ke
27-17 tertinggal cukup jauh dari pelan Zeko Bandung. Anda masih tercecer dengan poin 17. Bagaimana kembali terlalu belian? Satu keuntungan kembali. Apa selamatan kembali bagaimana Rehan? Satu kembali daripada si bocah asli lain yang terkena campi. Lagi-lagi kembali pemain daripada Kaya Kresuha Sambat dari Indonesia. Terlalu pendek. Wah, daripada Zeko Bandung. Dengan biaya transfer yang sangat istimewa memboyong daripada Rehan. Satu kembali ke tempat dia. Lapo siapa di sana kembali pemain daripada Bandung Lab. Datang bola selamatan umpannya tujuh kembali. Oh, kecoh. Di tepik saja. Bagaimana? Satu kembali kita lihat apa yang terjadi daripada. Wah, Kompas 3R mengadakan Cup 2021. Dalam rangka acara syukuran. Sakina Mawati masih konsentrasi Bos Aming di sana. Laki-laki angkat diri dan bos kepada siapa di sana? Apa yang terjadi umpan Semi Bay? Mohon anak kawan bola keluar cari ke sana. Diambil. Bisik pun saya ini. Lagi-lagi kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi. Geser. Satu keluar bagaimana terlihat. Poin pertama menjadi 22-21. Satu kembali berbalik poin. Bagaimana kembali cengkol Bandung. 15 menit ke belakang. Siapa di sana lagi-lagi angkat tindak persoalan Erwin Livero. Masih kembali satu sempat diperlihatkan. Bisa. Gila sempat. Loncatan apa yang terjadi? Angkat satu kembali. Sandiak Brai. Bagaimana Sandiak Brai? Satu luar biasa kembali konsentrasi. Konsentrasi maksimal. 22 sama. Luar biasa ini melayang-layang. Lagi-lagi masuk. Kembali nomor 28 Sasunan. Di kota Kembang, Bandung, Indonesia. Lagi-lagi. Tenaga baru diperlihatkan bagaimana. Angkat tinggi umpannya cuci belakang. Lagi-lagi 23-22. Kembali kita lihat apa yang terjadi. Sebelah putih si Erwin angkat tinggi umpannya tujuh kembali. Berbahaya. Apa bola diberikan daripada nomor 22 diberikan kepada Sasandi Akbar. Maka konsentrasi harus eksibet atau pul. Lagi-lagi kembali 23 sama. Dan bola selamatan masih di sebelah kanan itu cukup belakang. Lagi-lagi sempurna diperhatikan. 1 poin 24, 23. 24-23 Cengkol Bandung. Bagaimana kembali kita lihat apa yang terjadi. 1-3 angkat tinggi belakang masih di sebelah Sandi. Lagi-lagi terus kembali menjadi poin kawin yang pertama kalinya. Lagi kembali satu ke belakang angkat tinggi umpannya itu juga belakang baca kembali sudah dibuktikan 1-2-3 angkat melangkah 1-2-5-2-4 bagaimana kembali kita lihat apa yang terjadi 1-2-3 nomor puslas lawan kembali tempat kesempatan siapa di sana masih bisa cibo. Menembus kembali dengan poin 25 sama. Lagi-lagi Sandi Akbar ke belakang. Lagi-lagi semelambung 26-25 menimbang bola kembali kita lihat apa terjadi. Siap disana sekolah pun dikira pasir Erwin. Datang bola selamat satu. Wes! Cina! Dengan mematikan kembali sudah cimal ini luar biasa. Satu sempara cukup aktif kembali. Dengan poin 26 sama. Masih kembali sudah cimal. Menimbang-nimbang bola kembali dapat apa. Lakukan kembali datang bola sempat. Siapa di sana masih bisa pintu yang tujuh. Wih! Dikacau. Satu luar biasa kembali dengan luasa kembali. Dengan poin 27-26. Satu datang kembali.
lagi-lagi kembali sebaik kembali bergeser menjadi 27 sama satu kembali ini poin kecana menjadi poin kami yang beberapa kalinya 1-2-3 kembali kita lihat pun terjadi ripan sekali kembali loss konsentrasi. Nah, tadi juga saya diperhatikan kepada rekan-rekan YouTuber berhati-hati. Lagi-lagi setelah pun tinggi, angkat tinggi untuk naik terlibat. Nomor satu kembali kembali bertambah menjadi 28 sama. 1-2-3 28 sama. Masih nomor 12 untuk tunggal kembali pada Cengkor Bandu Sepacar. Lambat kembali. Upaya